Jadi banyak yang harus disiapin. Soalnya ini tanknya existing, udah ada. Jadi kita nggak bisa otak-atik sistem karena ini kaca temper, jadi nggak bisa kita tambah bolongan, kita nggak bisa kurangin ukuran dan lain-lain. Jadi kita benar-benar harus manfaatin apa yang ada di sini. Makanya sistem itu sifatnya penambahan. Gitu. Bukan cuma ini nggak 100% mulai dari nol sebenarnya. Ini lebih ke memperbaiki yang udah ada. Cuma nanti kita harus buat semaksimal mungkin seperti kita memang bikin dari nol. Jadi kendala utamanya itu karena di sini harus ada diskus. Bukan harus ya, memang ini keinginannya harus ada diskus. Tantangan terbesar itu AC ini benar-benar masuk ke sini dingin sekali. Di sini udah ada heater. Tapi pakai heater. Gitu. Jadi ikannya kagak meriang, kalau di sini ikan harus tahan. Itu ditambahkan ini harus ada batu ya. Ada batu, biasanya kalau main batu itu ikan, biasanya ikan-ikan kecil. Nah ini ikan besar main batu, makanya tetap harus ada kayu. Jadi kita harus bikin balance antara setup dan ikan yang masuk gitu. Sistemnya juga flow itu pengaruh. Nah jadi kita di sini kolaborasi dengan 4 orang ya. Yang pertama Niko dari Jabarif, itu jadi selaku owner tempat ini, pemilik tempat ini, dan juga nanti akan menyediakan segala macam keperluan dari segi equipment ya. Terus yang kedua Ivo itu menghandle masalah pemipaan dan juga sistem filtrasi. Jadi nanti dia bakal atur ulang sistem filternya, baik dari pipaan, arus yang masuk, arus yang keluar, pokoknya nanti semua kita upgrade sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga itu jagger diskus, itu yang menyediakan ikan di sini. Jadi di sini mungkin kita bakal pakai diskus tipenya wild atau yang solid, kita belum tahu, nanti kita cocokin lagi sama skep. Yang terakhir kita Dakwatik Trik bakal membuat sebuah layout di sini. Karena di sini permintaan dari Niko itu harus Brazilian, tema utamanya Brazilian ya. Jadi Brazilian itu bagi kalian yang belum terlalu paham itu komposisi antara batu layout. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar Brazilian style itu stem yang dikombinasi dengan layout ya. Dan lebih ke arah miniatur. Itu yang sering kita temui kalau misalkan kalian suka lihat hasil-hasil foto kontes. Semua orang Brazil ya, kontestan Brazil itu selalu menggunakan ciri khas yang sama. Nah, makanya keluarlah yang namanya Brazilian style. Seperti itu. Jadi seperti Luca Galarga, terus Francis Kelly, seperti itu ya. Jadi di sini temanya Brazilian style. Jadi penggabungan antara jenis tanaman stem, karpet, dan layout. Layoutnya lebih ke arah minimal miniatur ya. Nah, di sini kita bakal mengupgrade Brazilian style-nya jadi arah agak besar, karena diskus itu harus ngeklik cocok. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan, diskus itu cocoknya di kombinasi layout seperti ini. Pertama itu daun-daunnya tegas terlihat, udah kayak begitu, jadi nggak terlihat terlalu miniatur. Karena nanti kalau misalkan kita buat sebuah layout miniatur, ikannya diskus nanti malah jadi aneh. Makanya nanti di sini kita harus koordinasi kerja bersama. Jadi ini tingkat kesulitannya sih simpel ya. Kesatu, posisi tank maksimal bisa dinikmati hanya dari sini dan juga dari sana ya. Jadi ada satu sudut mati. Sudut mati itu mungkin nggak akan kita terlalu fokuskan ya. Jadi mungkin nanti kita bakal mulai dari pojok sebelah kanan untuk layout ya. Terus dari segi equipment yang sudah disediakan itu kita rasa cukup. Dari lightning itu kita menggunakan 10 titik lampu Vivaria WRGB yang baru ya. Ini kalau nggak salah satunya 95 watt, jadi total ambil 1000 watt. Jadi ini sangat cukup
sangat cukup untuk membuat tanaman itu tumbuh. Jadi kalau gua perhatiin ini sama yang lain bedanya, ini tuh tipenya slow grow. Jadi nggak bikin tanaman itu cepet, terlalu cepet tumbuh, tapi sesuai dengan porsinya. Jadi itu okenya. Nanti di dalam ini kita bakal menggunakan layoutnya itu kita bakal menggunakan kayu, batu serium. Untuk substratnya kita akan menggunakan dua tipe, yang satu cosmetic sand. Cosmetic sand itu seperti silika atau mungkin pecahan batu, udah begitu sama yang utama itu soil. Kita bakal menggunakan neo soil di sini. Jadi sebagai juga sebagai layout utama ya, karena di sini kita akan menggunakan planting. Nah ini sistem filtrasinya, di sini kan baru ada sump ya, jadi ini tank lama nih. Ini sump bakal kita aktifkan lagi, karena di sini sifatnya dia overflow. Overflow itu lebih ke arah hanya air yang masuk ke dalam filter, sedangkan untuk kotoran di dasar itu agak kurang. Makanya nanti kita bakal tambah lagi pressure yang innya itu kita bakal simpen di dasar. Seperti itu, jadi kotoran dasar dan kotoran di air itu ada masing-masing segmennya. Jadi untuk air, untuk pemulihan air itu di sump. Untuk kotoran itu nanti kita bakal konsentrasikan ke pressure gitu. Jadi menarik untuk dikerjakan ya, karena ini sifatnya keinginan owner, keinginan kita, dan rata-rata orang seneng lihat itu seperti apa, kita harus kombinasikan. Jadi harus hasil terbaik ada di sini gitu. Nah, kehadiran kita pada kali ini mau ngebahas masalah apa nih tadi? Mega planter tank. Mega planter tank. Jadi begini, ada tank kosong di situ ukuran 3 meter. Nah, jadi kalau misalkan di setup biasa-biasa itu rasanya agak kurang-kurang sip. Jadi makanya nanti kita memutuskan untuk kolaborasi. Pertama, kita ada Aquatic Freak, kedua Nico Jafari sebagai owner, ketiga ada Jagger Discus yang udah terkenal Discusnya, dan keempat Ivo Tandi ini pemain Predator ya. Ya. Jadi dia spesialis sistem. Kolaborasi ini sengaja kita buat supaya hasil yang ada di sini itu maksimal ya. Karena begini sih, kalau gua lihat kekurangannya ini, kita memperbaiki tank yang udah ada. Ya. Jadi bukan menciptakan sesuatu yang baru. Makanya dari sistem itu kita merubah, bukan membuat yang baru. Jadi kita merubah. Jadi awalnya kan itu untuk marine ya, tanknya. Awalnya untuk marine. Iya. Ya pokoknya jadi apa yang ada di situ itu memang awalnya di set hanya untuk marine. Jadi dari flow-nya, dari output-nya, inflow-nya, jadi semuanya nanti kita bakal rubah. Karena nanti di sana kita bakal bikin planter tank fresh water. Nah, nanti di situ kita bakal pakai batu, bakal pakai kayu, isi ikannya discus, pokoknya sesuai dengan peruntukannya kita bakal rubah. Makanya kita membutuhkan kolaborasi yang oke antara keempat grup tadi gitu. Makanya menarik untuk kalian simak apa aja yang bakal kita buat di sini. Begitu. Oke. Pokoknya ini sesuatu proyek yang harus terwujud dengan maksimal. Karena banyak kendala, kesatu kita memperbaiki apa yang udah ada, bukan mulai dari nol. Jadi kita harus satu paham dulu ya, dari 4 grup kita harus membuat satu paham dulu di satu kerjaan. Jadi kita harus solid kerjasama, ide dan masing-masing masukan juga kita harus rangkum supaya hasilnya bisa sempurna gitu. Jadi kita dari tim Aquatic Freak berharap apa yang bisa kita kerjakan di sini itu bisa maksimal gitu. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Nanti kita bakal update step by step-nya. Jadi sekarang kita hanya sebatas ngobrol. Ngobrol apa sih yang mau kita kerjakan di sini? Nanti kalau misalkan udah ada lagi step berikutnya, kita bakal pantau lagi, kita bakal kasih lagi video buat kalian. Oke, sampai jumpa.